Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda masih bersama saya Ahir Ishak di kembara hartanah saya di Eropah, dan sekarang saya berada di satu pekan yang dinamakan Hazleyburg, berdekatan lebih kurang 30 km daripada Interlaken, tempat yang famous nak naik gunung Jungfrau. Tapi kami tinggal di sini. Hazleyburg ni satu pekan yang sangat-sangat tak ramai orang, lebih kurang 1,000 orang je yang tinggal dekat sini. Macam inilah rupa kampung-kampungnya kat sini. Anda boleh lihat kat belakang tu. Hazleyburg ni dia famous untuk masa winter, dan terutamanya masa summer jugalah, peak of summer. Tapi lebih famous waktu winter untuk winter sports. Anda boleh lihat kat belakang tu, ada cable car untuk buat sports winter dan sebagainya. Dan kenapa saya nak tunjukkan anda video ini? Kerana saya nak tunjukkan anda, ini dia. Ini adalah, oh Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah pemandangan yang, Subhanallah, memang tercantik kan. Dan anda boleh lihat di belakang saya ini adalah kumpulan gunung. Yang di belakang saya itu, saya dah tak ingat nama dia, dah belajar tadi dah. Ada yang Wellhorn, bukan Matterhorn, Wellhorn, Wetterhorn, air, itu semua gunung-gunung yang kat belakang tu ada nama-nama dia. Tak sampai 4,000 meter yang di situ tu, saya lupa namanya tadi, yang itu lebih 4,000 meter. Dan Mount Jungfrau yang kita pergi semalam tu tak nampak kat dalam video ni, dalam kumpulan ini. Dan inilah, cuba bayangkan, inilah pemandangan yang orang-orang di sini setiap pagi mereka bangun. Inilah pemandangannya, dengan suasana nyaman, dengan pemandangan panoramiknya seperti ini. Anda boleh lihat kawasan-kawasan ini dengan bunyi deruan air sungai, air gunung di belakang ini, anda boleh lihat. Jadi inilah kualiti hidup mereka di sini, di Switzerland. Dan kita dengan setiap degupan jantung saya itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dunia bumi yang begitu indah, yang tidak tercapai akal kita kan. Bila kita lihatlah gunung-gunung ini, agaknya bila nak dijadikan gunung ni, dijentik je muka bumi itu, dan satu batu raksasa telah menjadikan keindahan gunung-gunung di belakang kita. Dan betapa kerdilnya kita ya, sebagai satu butir di alam semesta ini. Jadi itulah kembara hartanah kali ini, banyak membuat saya insaf. Semalam pun dah memuji-muji Allah kerana kecantikan muka bumi ini. Dan itulah yang saya nak tunjukkan. Dan ada beberapa video lagi saya nak lakukan, dan saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana rupanya rumah homestay yang saya duduk dekat belakang tu, kat belakang pokok tu. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.